Alamak. Macam mana jadi choking gitu? Okay, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita kat Yang Fishing Channel. Hari ni aku berdua dengan anak aku nak tahan tukir belut. Ni ambil isi depan belut tu. Okay. Korang tanya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sekejap lewat lah ni. Kalang kabut sikit. Haa, isi umpan kejap. Okay. Kita isi umpan dia. Haa. Sebelah batang. Umpan dia. Isi. Isi dalam ni konjut dia. Sini ke belah sana? Belah satu. Belah muncung hitam. Okey, kita tahan dua kat sini. Sini tahan satu. Abang tunggu situ je. Ha, pasang daiwa ni kat sini. Sini selalu ada ni. Tak tahu lah. Dah siap. Jom pergi pot lagi satu. Okay geng, kita kat pot kedua. Dah lewat lah ni. Pukul 7 lah. Okay, pasang kat sini. Pipit kat sini. Ada besar ni. Sikit. Lagi satu depan sikit. Dalam. Masuk besar-besar sikit. Okey. Tutup sikit. Okey, siap. Jom, balik. Hari macam nak hujan. Siap dah pasang. Okey, esok kita tengok. Tunggu esok. Okey, belah lu. Jumpa esok. Okey, jom balik. Assalamualaikum geng, selamat pagi. Jumpa lagi pagi ni. Semalam aku ada tahan tukir belut sebelah batang. Hari ni nak pergi tengok dengan anak aku . Tak tahulah ada rezeki ke tak. Air surut sangat lah ni. Lalu air surut dia kurang. Okay lah, nanti lah kita tengok macam mana. Ada rezeki ke tak. Malam tahan dah pukul 6:30 dah kelang kabut. Ada kerja semalam. Baru hari ni nak angkat. Tak rakam lah malam tahan. Okay. Jom kita tengok hasil. Okay. Kita angkat yang pertama. Aku tahan dua tempat semalam. Paya ni satu, paya lagi satu. Saya duduk situ je. Ni ha, yang pertama. Tengok ada rezeki ke tak. Ringan. Tak ada. Yang pertama tak ada. Jom tengok yang kedua. Adalah, ingat tak ada. Tapi kecil sangat lah geng. Tak tahulah ha. Tu kecil sangat. Korang tengok. Ha. Oh. Nanti kita tengok. Nanti kita buka. Kecil sangat ni. Keluar daripada jut.
Ingat ke tak ada, ada bunyi. Kecil sangat belut ni. Mari kita tengok. Nanti air cuba. Nanti kita tengok. Ha, tengok. Alah, halusnya. Halus sangat. Ha. Jom kita tengok yang lain tu. Okay, kita tengok yang kedua. Kat ujung paya ni. Ha. Paya dia. Ha, duduk dia situ. Ni hari. Kalau ada rezeki lah. Kalau ada. Macam berat. Sekejap, saya tengok. Ni tepi, tepi, tepi. Tak ada. Tak ada. Kita tengok lagi satu. Belut kurang ni, air tak besar. Tengok yang kat sini lagi satu. Ya. Yeah. Ringan je. Tak ada juga. Tak ada rezeki. Busuk sampai. Okey, tengok yang kelima. Yang kelima. Oh, katok lagi. Tak ada juga dah bang. Okay, kita tengok yang ni. Last dua batang ni. Tak tahulah ada ke tak. Dua batang last. Ni kena masuk air sikit. Sini sebatang. Oh, pucuk dalam. Oh, lutut. Oh, ni ada berat. Alhamdulillah. Kaki pula masuk celah. Ni ada. Ni berat. Tengok lagi satu. Ini tak pernah mengecewakan. Okey, yang ni lagi satu. Ni pun ada berat. Jom, kita tengok ke sana. Dua-dua ada. Sekejap. Jom, kita pergi tengok. Curah kat kereta. Tak payah berat. Ha, tu ada. Ha, tu ada. Ada. Okey. Tengok yang ni. Lagi. So kecil. Oh, so. Besar, geng. Besar, geng. Jom kita tengok. Habis makanan lah. Umpan habis. Oh, besar. Eh, ada seekor. Oh, dua ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, tengok lagi satu. Semut. Haa, ah, ni pun ada seekor. Alhamdulillah. Oha. Nampak tak? Tak nampak belak. Okey, curah dulu. Alhamdulillah, 4 ekor padu. Pegang aja lah. Semut apa? Okey, pot ni ada 4 ekor, kecil satu. Kecil ni anak aku nak bela dia cakap. Jom kita pergi tengok lagi satu pot. Okey, kita jumpa lagi satu pot. Okey, geng. Kita pergi pot lagi satu. Sini dapat 4 ekor boleh tahan, seekor kecil.
Jom pergi tengok pot lagi satu. Alhamdulillah ada rezeki. Kat ujung paya baru kena. Situ memang aku target, memang aku letak dua malam. Memang aku target situ banyak. Okey, tak apa, kita pergi tengok lagi satu tempat. Jom. Okey geng, sampai dah pot kedua. Tapi pot pertama mula-mula pasang semalam. Ha. Ha, sini dua. Kat sana dua. Ha, aku pergi tengok dulu. Jom kita pergi. Okey, kita tengok yang ni. Last dua batang ni. Tak tahulah ada ke tak. Dua batang lah. Ni kena masuk air sikit. Sini sebatang. Oh, pucuk dalam. Oh, lutut. Oh, ni ada berat. Alhamdulillah. Kaki pula masuk celah. Ni ada. Ni berat. Tengok lagi satu. Ini tak pernah mengecewakan. Okey, yang ni lagi satu. Ni pun ada berat. Jom, kita tengok ke sana. Dua-dua ada. Sekejap. Jom, kita pergi tengok. Curah kat kereta. Tak payah berat. Haa, tu ada. Haa, tu ada. Ada. Okey. Tengok yang ni. Lagi. So kecil. Oh, besar. Besar, geng. Besar, geng. Jom kita tengok. Habis makanan lah. Umpan habis. Oh, besar. Oh. Eh, ada lagi seekor. Oh, dua ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, hey, tengok lagi satu. Semut. Ah, ni pun ada seko. Alhamdulillah. Oh, ha. Nampak tak? Tak nampak gelap. Okey, curah dulu. Alhamdulillah, empat ekor padu. Pegang aja lah. Semut apa? Semut. Okey, pot ni ada empat ekor, kecil satu. Kecil ni anak aku nak bela, dia cakap. Jom kita pergi tengok lagi satu pot. Okey, kita jumpa lagi satu. Okey geng, sampai dah pot kedua. Tapi pot pertama mula-mula pasang semalam. Sini dua. Kat sana dua. Aku pergi tengok dulu. Jom kita pergi tengok dulu. Kita pergi tengok dulu ada hasil ke tak. Ada rezeki ke tak. Tak minta ada lah rezeki. Oh, lembu. Semok. Malam pasang tak perasan pula semok. Oh, ikan menangkap-nangkap. Hai, surut. Hai. Mana pergi? Kena curi ke? Oh, pas sana. Lama pada lari lah. Tak dua insek atas darat. Lama. Apa saya jadi macam tu? Aduh. Malah nak masuk lumpur. Oh, tak kat sini geng.
Jom kita pergi tengok apa benda yang jadi. Apa yang terjadi? Aduh, kena tarik. Apa yang tak luak? Kena tarik dengan bewak ni. Yalah, tak ada. Kita tengok lagi satu. Okey, tengok lagi satu. Tak tahulah. Terangkat pun buaya. Air surut. Tengok yang ni. Ada rezeki ke tak? Licin. Kita cabut. Muncung dah. Macam berat. Ada kecil. Dia kecil seekor. Okey, geng. Kita tengok lagi dua batang. Ha, ni sungai sebelah paya je. Banyak ikan ha. Rugi tak bawa jala. Jom, kita tengok. Dua batang je tepi ni. Ni paya dia. Air surut lah. Timba aku punya bubur. Nantilah tak angkat lagi. Engen je. Tak ada. Bubur daiwa tak ada. Paya ni lama dah tak tahan. Air naik selalu. Terai lah kali ni. Tapi macam tak ada. Oh Allah, bubur aku. Apa jadi dengan bubu ni? Alamak. Macam mana jadi choking gitu? Mana nak ambil ni? Aduh. Bubu hanya ke tengah. Air laju semalam ni. Cari kayu sekejap. Bubu ayah. Hanyut bubu ayah. Dah lah hanyut timbul pula. Kena ke? Ha, macam kena ke? Hanyut ke tengah. Macam kena. Oh, ada. Alhamdulillah. Ada. Jom tengok. Jom turun tengok. Ada. Jom tengok. Nah, pegang. Abang pegang. Jom. Nanti dulu lepas. Nanti kita buka dulu. Ha, ni yang 4 ekor tadi. Ekor dia. Ni kita tengok kat sini. Sekejap tengok dulu. Confirm tak? Sekarang dia lain. Okey, betul belut. Besar ke kecil? Sedang-sedang. Oh. Oh, dua ekor. Oh, dua ekor. Dua ekor, 6 ekor. Wih. Yang ni tadi kecil. Mana? Bukan daiwa eh. Ni, hujung sana tadi. Mari kita tengok. Belut kecil. Kecil apa bela? Nak bela? Nak. Nak bela juga. Takkan dua ekor nanti dia bergaduh. Tengok. Kecil sangat. Keluar terus. Keluar terus. Oh, dia nak lagi. Nak lari. Oh, agresif. Nanti jangan ketuk. Ambil guni, ambil guni. Tahan dia. Ni ambil botol abang. Jangan pijak.
Dapat, dapat. Ha, masuk. Ha, masuk. Ha, masuk, masuk, masuk. Ha, okey. Ha. Nak bela katanya. Tak lah. Okey. Ni je hasil dia. 6 ekor. Seekor besar, lain semua saya sedang-sedang. Ha, abang ni nak pegang ke? Ni hang besar. Ha. Ni pun besar. Okey. Gelak sikit. Okey, sampai sini jelah konten aku. Ha. Jangan lupalah. Aha, jangan lupa subscribe, like, share. Tekan butang loceng tu ke. Ni saja ni. Ada kerja cari lauk sekali ni. Ini banyak ni, boleh buat 4 kali masak ni. Alhamdulillah ada rezeki. Okey, nanti kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi, geng. Mungkin minggu depan tajuk bawang kot. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye, bang. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey. Tangan berlemur.